Nabi menyebutkan tentang ihsan ataupun menyembah Allah Ta'ala itu seorang kamu melihat. Kalau kamu tidak melihat ni, ketahuilah Allah Ta'ala itu melihat kamu. Maka ihsan dirumuskan oleh ulama dengan disiplin ilmu yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu ilmu tasawuf. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, dibekalkan dengan e-book buku tasawuf, satu pengenalan asas. Ya. Jadi kita cuba pejamkan mata, tarik nafas dan dalamnya. La ilaha illallah. Sambil kita ucapkan sikit, sambil kita lepaskan nafas. Dan bila sampai illallah itu, sampai habis nafas. Macam mana yang dikatakan tasawuf itu? Tasawuf ini adalah satu ilmu yang berkaitan dengan rasa. Jadi kalau kita belajar ilmu saja, teori saja, tanpa kita rasa, maka di waktu itu seumpama kita minum kopi tapi tak manis. Muhammad Khairul bin Kadir daripada Lahadatul Sabah. So, apa yang saya boleh kongsikan sepanjang mengikuti kelas pengajian ni, Masya Allah tabarakallah, banyak benda yang sesuatu yang baru. Bila kita masuk kelas ni, so dia membawa kita kepada lebih kepada bermuasabah diri, banyak mencari kelemahan diri. Semakin lama, semakin banyak kita nampak kita punya kelemahan diri. Kita rasa betul-betul kita ni kerdil dan hina, kan? Ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu semakin bertambah lagi, bertambah dan bertambah lagi.